Awi mengumumkan beberapa ketetapan baru berhubung kelonggaran prosedur operasi standard SOP di masjid dan surau. Tiada lagi penjarakan fizikal antara jemaah dalam semua keadaan di masjid dan surau. Jamuan di masjid dan surau dengan apa-apa cara penyediaan makanan serta aktiviti ziarah dan takbir hari raya dari rumah ke rumah anjuran masjid dan surau juga adalah dibenarkan. Jemaah juga dibenarkan bersalaman namun tidak dibenarkan menyentuh muka selepas bersalaman dan hendaklah sentiasa mencuci tangan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia, manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia, manusia kuat, itu kita. Patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.